Karena bertanya siap. Di sini, jadi saya menunjuk semua. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, siap, 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 oke. Okay. Om Leo, apalagi Om Leo yang bisa dibok-bok di Budi Baik ini? Yang warna merah? Warna merah, kayaknya kita review di lain waktu. Oh, siap. Karena kayaknya siap, sudah Asan berkomandan. Siap. Kita lanjut di next video ya. Siap, thank okay, you. Thank you. Talk Budi Baik. Upgrade juga ada ya? Iya. Kita masuk ke dalam, Om Leo boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Ayo masuk, ayo. Om Ibra, saya tinggal dulu ya. Mau bok-bok dulu ke dalam. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi masuk ke di workshopnya. Halo. Di sini ada Om Budi. Selamat datang di Budi Bike Shop. Budi Bike Shop mantap. Asik. Ini owner sekalian mekanik. Owner siap. Sekalian mekanik. Siap. Siap, siap. Kalau Anda owner sekalian? Sekalian penikmat. Hai. Oke. Okay. Lanjut. Terus ini yang duanya lagi ini konsep titanium. Yang ini. Yang mana? Yang ini dua. Dua ini konsep titanium full titan. Crank-nya juga beda. Satunya pakai E-wings. Satunya pakai rotor. Satunya pakai rotor. Oke. Okay. Nah, saya bawa ke sini. Bawa ke depan? Iya. Yeah. Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Di sini titan ada 4 ya? Iya. Yeah. Ada 4 ya? Oke, okay, kita buka dulu. Buka. Nah, sekarang sudah duduk Om Leo. Hmm. Ini yang bangun ini siapa Om Leo? Yang mana? Leo, yang bangun apa Om Budi? Yang bangun semua sepeda yang rakit semua ini Om Budi. Om Budi. Berarti Om Budi harus menjelaskan. Kamu ya. Jawab dong. Belum. Gelap ini, gelap. Bukan itu? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi gini Om. Kadang. Jadi ini nickel edition. Hah? Yang ini versi titaniumnya. Mungkin yang tadi itu versi karbonnya ya. Yang dua ini versi karbon, yang dua versi karbon, yang ini versi titaniumnya. Titanium. Yang titan, yang dimaksud titanium itu seat post, handlebar. Semua titanium ya. Titanium. Kita lihat. Berarti kerennya beda ya? Yang ini rotor, ini keren bukan titanium sih ini pakai dijerit, ini pakai E-wings. Ya. Oke. Okay. Ini juga udah seperti tadi. Four speed. Udah 4 speed semua. Semua ya? Iya. Semua sudah 4 speed ya? Iya. Ini wheelsetnya Bambi. Dua-duanya Bambi. Oh. Begini bagus Om Bud, digantung lebih bagus. Mantap. Oh. Kita mulai dari belakang ya, Om Bud ya. Siap. Ya saya jelasin Om. Ini wheelsetnya Hub Smith Bambi. Ah. Sudah 4 speed. Ini 4 speednya, chain pusernya udah mendukung. Pakai velo transit. Ini pakai apa? Velo transit. Terus tensionernya juga velo transit. Berarti set velo transit ya? Ya, four speed. Okay. Set itu ini masuk sama shifter. Ini juga kicker. Oke. Okay. Ini pakai apa? Ini pakai E-wings. Pakai E-wings. Ya. Ini E-wings dari kemarin kirim dari Korea. Ini dari Korea? Ya. Kenapa jauh sekali Om dari Korea? Karena di sana ada partner kan di Korea. Oh begitu. Jadi pesannya di sana. Bisa bahasa Korea? Cannot. Cannot. Oke. Okay. Puhau. Oke. Okay. Jadi ini chainringnya Lightworks. Oh. Ini pakai apa nih Om? Tipar. Pedalnya tipar. Oke. Okay. Ini terus, sudah di apa namanya? Kedeping.
Retaping sudah? Sudah pasti. Harus retaping. Kalau holotech semua harus retaping. Harus retaping. Ya. Biar center ya. Biar center. Coba diputar. Nah, kita lihat loncengnya ya. Ini kalau sudah di retaping dia begini modelnya nih. Iya. Dia lengket dia malas berhenti ya. Iya. Malas berhenti. Kemudian goyang lagi dia. Goyang lagi. Yang gini dia ya, enakan ya, enaknya. Oke. Ini dia pakai apa ini? Ini dia pakai HH. Dia pakai HH. Titanium. Titanium ya? Iya. Sama dengan berarti semua fork sama ini apa namanya? Fork sama triangle titanium. Titanium. Ini titanium juga, handlebar titanium, seat post titanium, handle post titanium, seat post titanium, handle post titanium, handle post titanium. Oke, okay. Ini pakai HH, ini pakai case king. Ini okay. Catcher HH. Uh-huh. Kita masuk ke rem. Wih. Ini remnya e-brake, black. Remnya e-brake. Oke. Okay. Yang kira, paling kira-kira berapa kilo, Bud? Ini sekitar 8 kilo. Sekitar 8 kilo? Iya. Cukup ringan ya? Soalnya dia titanium kan beda sama karbon. Kalau karbon bisa sampai 6 kilo plus sampai 7 kilo. Plus sampai 7 kilo. Oke. Okay. Yeah. Kita lari ke sana. Oke. Okay. Ini dia sama ya? Konsepnya dia sama ya? Konsepnya sama, bedanya di wheelset doang. Triangle. Fork titan. Fork titan. Titan juga. Titan juga. Titan juga. Oke. Okay. Berarti cari 1-2 sama ini ya? Iya. Yeah. Ya, ini hitam, pinsetnya hitam, ini pinsetnya silver. Bedanya di situ? Iya. Ini pakai rotor, ini pakai e-wing. Oke. Ini dia pakai rotor, dijirit. Rotor dijirit. Dia pakai rantai kuning, ikut sama polanya. Dia main silver kuning. Main silver kuning? Iya. Oke. Okay. Ini dia pakai apa nih? Ini dia pakai velo transit juga. Set ya? Cuman di bedanya dia silver, kalau yang ini hitam. Ikutin warna wheelset dong. Oke. Keren ya. Ini pakai tipart juga. Tipart juga semua. Berarti ini sudah di retaping juga. Bentar, Om. Bentar, iya. Ini saya retaping juga. Saya agak curiga tadi ini. Oke. Ini saya kalau putar kencang ini saya merusak ini. Apa? Pak. Tuh. Gak merusak jalan sendiri ntar yang jalan ya. Bisa om. Ini dia pasti lecet nih. Iya. Oke, ini berapa kilo? Ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Berarti ini ada 4 nikel. 4 nikel. Hah? 2 titanium yang tadi di review sama Leo, yang 2 karbon. 2 karbon. Yang karbon itu ya plus minus 7 kilo. Yang ini plus minus 8 kilo. Oke. Berarti selisih sekilo ya? Betul, ya. Selisih sekilo. Oke, ini kita kedatangan tamu namanya siapa namanya? Om Ika. Iya. Om Ika ini owner Bronton. Om Ika, sepedanya yang mana Om Ika? Saya. Yang ini? Oh, yang ini? Iya. Om Ika yang punya ini? Iya. Ah, oh, masa sih? Yang ini? Begitu? Ya, yang ini? Sini. Sama gimana lagi? Ini? Ya tunjuk semua sepedanya, Om Ika. Semua sepeda saya kalau di sini, kalau keluar bukan lagi sepeda saya. Oh, begitu, ya. Oke. Okay. Karena bertanya siap. Di sini, jadi saya menunjuk semua. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Siap. Siap, oke. Okay. Om Leo, apalagi Om Leo yang bisa dibok-bok di Budi Baik ini? Yang warna merah? Warna merah... Kayaknya kita review di lain waktu. Oh, siap. Karena kayaknya siap. Sudah Asan berkomandan. Siap. Kita lanjut di next video ya. Siap. Oke, okay, thank you. Top, budi baik. Oke. Okay. Mantap. Nah. Oke, okay. Om Leo, kalau Fitri ini upgrade-nya apa saja nih? Oke, okay, kita mulai dari depan. Mulai dari depan. Heeh. Wheelset-nya. Wheelset-nya ini Andoza. Wheelset pakai Andoza. Andoza V1 yang chrome. Yang chrome. Iya. Yeah. Terus dia pakai e-brake L Platino juga. Wes. E-brake L Platino. Ini apa namanya? Rem Sultan. Rem Sultan. Iya. Terus brake levernya pakai Velo Transit.
Ini pakai velg terasi. Ya. Terus ini headsetnya pakai Chris King, the best headset. Oke. Terus kerennya. Kerennya pakai extra light. Atas dulu dong. Oh, ini masih ori bawaan ya. Ori. Bawaan ya. Ini pakai apa nih? Apa? H&H. Ini pakai HH ya. Ya. Oke, kita terus, turun ke crankset-nya itu pakai extra light. Ini pakai extra light silver. Extra light silver ya. Terus dia centernya pakai Velo Transit Stone. Mm-hmm. 56T. Di sini 110. Terus belakangnya itu 4 speed setnya pakai Velo Transit. All silver. Velo Transit. Set ya? Iya, set. Ini berapa speed, Om? Ini 4 speed. 4 speed ya. Iya. Ini Brompton konsep silver. Jadi ini Budi Bike Project pertama Fitri pakai fork dan triangle titanium. Oke. Yang warna titan ya. Dan ini total modifnya ya lumayan juga, 100 juta juga lebih. Lebih. Karena dia iya lebih, karena dia stemnya juga dia pakai titanium, Motomachi. Iya. Oke. Terus yang punya sepeda ini anggota Ewoko Bro. Anggota Ewoko Bro. Ketua lah. Pak Ketua. Oh, jadi sepeda ini punya ketua. Mau tahu ketuanya siapa, cari sendiri di IG-nya Ewoko Bro. Oke, siap. Apalagi, Om? Yang paling banyak fotonya dia. Pakai apa dia? Ini pakai Velo Transit. Pakai Velo Transit yeah. Juga. Ini Velo Transit. Ini pakai apa dia? Ini pakai Tipat. Tipat ini. Yeah. Ya? Tipat. Pokoknya yang punya sepeda ini yang penting parlente. Tipat juga. Iya. Yeah. Tipat semua. Oke. Okay. Apa lagi, Om? Om Leo. Ini H&H. Ini terus belnya juga bel Sultan. Biasa ya. Cakep ya? Cakep. Oke. Okay. Ada lagi? Indonesia. Porsche Indonesia? Iya. Siap. Mantap. Siap. Thank you. Dengan di jalan besar.